Allah kalau kangen kepada hambanya, dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian, gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang gak deket sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga, ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita.